Kada suah ke sini aku. Cuman lagi halus, lagi haloi. Nambat halus ya mintuha haloi. Haloi. Jadi lalu bakapal di sini orang madahkan tuh nah kuburan Pangeran Suryamsah. Rancak ayah bahari. Zaman kapal itu anu tuh bunyi mangguruh. Ada gitu ha ya, yuha. Bahari kapal-kapal di Danau Panggang tuh parkirnya di mana? Di Pasar Lama. Lalu melewati di sini. Nah, lalu balik ke Pasar Baru. Perhadirin yang berbahagia. Setiap orang-orang aulia itu pasti berhadapan dengan orang-orang kafir. Mulai sahabat Rasulullah berhadapan orang-orang kafir. Sunan Ampel berhadapan orang Hindu. Datuk Kalampen berhadapan orang kafir. Pangeran Suryamsah apa? Berhadapan dengan orang-orang kafir. Ini memang sunnatullah. Memang sudah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Han. Jadi susah payahnya Sidin Pangeran Suryamsah berjuang. Makanya tidak disebutkan orang tua wali Uje Sayyidina Ali lamun kada sujaun berani menyampaikan. Artinya orang-orang aulia dulu tuh berani menyampaikan hukum-hukum Allah. Akhirnya dibantu oleh Sunan Demak. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dibukakanlah hati Sunan Demak untuk membantu Pangeran Samudra, ya kata. Nah, dengan bantuan ribuan tentara dan seorang ulama Khatib Dayan dikirim ke sini melajari nahnyar be Islam, niat mandi, niat berwudu, ya banyak niat mandi nan kada dapat. Alamah Utsman lillahi taala. Oh my God. Habis mintu hari mandi. Ada juga niat mandi ini pulang nak ada bisa lalu batulis dibawa ke Betang. Akhirnya besaung hendak niat mandi kada bisa. Ini apa kisahnya ni tu? Para hadirin yang berbahagia, boleh elok bergaya nih. Kada boleh aku boleh. Dan aku ucapkan terima kasih ni nang dihiga aku ni nak tolong urut aku. Ini orang anjir datang mengurut imbah tabrakan tu kata kau apa-apa cuma hati masih kuat. Hari Selasa tabrakan, malam Kamis masih berceramah di Anggung. Kenapa? Sebabnya dakwah tu jangan sampai putus. Orang nang putus berdakwah tu kamu tahu lah kasar dikitan amploknya lalu kau kulir kada paham panitia jongkos minyak berapa aja. Ini kita ini kan ditimpa musibah Indonesia kita ini barang larang nih. Jangan hendak berdemo, jangan hendak macam-macam, kita berdua aja dengan kawan nukar terus biar murah. Mungkin ada kawan nukar kayak ada maknanya juga nih tok. Jangan ada nang kada mau turun nih apa ya barang apa warung. Warung tu kalau ada menterinya. Kalau gula bisa berturun. Kalau ada di warung belinya naik 2000 kada mau turun lagi. Para hadirin yang berbahagia. Beli Yasin supaya beliau mendapat ridha Allah. Dan mudah kalau warganya kena alim sugih pulang kembali wakaf. Jadi kudu sekumpul bahari mana aku tu. Semuanya Japon. Kitanya semuanya miskin disambat orang juga. Sugih sambat orang juga. Aku nama anak. Aku sugih gue aja kok. Terkadang orang-orang salih itu menutupi kewaliannya dengan kekayaan. Dengan kekayaan. Fokus memadahkan wali. Ada kita ini makin dipadahkan wali makin bagian surban.
Padahal nang di bawah karas bener. Udah jangan tersinggung. Masya Allah. Jadi alhamdulillah malam ini pamulaan jauh berdakwah. Di zaman COVID tadi kada kau kemana-mana. Datang dari entel ke rumah. Bah, jangan ke Banjar bah lah. Yang di Banjar tuh banyak kena orangnya kena digambar orang ya Pak kami. Jako sama-sama kita. Sama-sama pada menjaga. Nah bacaan pulang haul di mana di gedung. Datang kapolresnya, bah jangan bah zaman COVID nih. Wah ini ampe COVID zaman kapit pulang. Makin air penghujan makin tak kapit. Para hadirin yang berbahagia, ada kisah sedikit dulu. Para ya. Panitia tadi minta anwakan dia lahir Nabi sedikit ya. Ayo eh. 12 Rabiul Awal lahirlah putra Gunung Suara yang dinamai Muhammad. Siapa yang mati Ibrahim semua memberikan informasi positif pasamihi Muhammadan. Jadi ngaran Rasul itu menamai Allah. Orang apabila mengarani anak tuh jangan berbilangan. Ini kada rawalo sin 12 kapalangalu butuh tapulas. Urang ambil ngaran-ngaran urang-urang hibah-hibah tuh. Nah, Muhammad Zaini bin Abdul Ghani terus kumpul. Apa maknanya Muhammad tuh dipuji, Zaini tuh pari sugih ada, bungas ada, baik suara ada, empat yang di bawah panjang. Ini kan malam pertemuan ini rame-rame hulu. Kalau tak empat kali ini aku tampilnya juga ya kamu. Para hadirin yang berbahagia. Setelah nama Muhammad, Abdul Muttalib ini merasa cucu ini bungas dan bagus. Menjaga kesehatan umatnya, adat orang Arab disuakan ke orang lain. Bagus kada? Ini ngapa? Mana anak menyusu bermalam sebelah kanan, bering sebelah kiri, abahnya pulang nyusu. Bah, bang nyusu abahnya lawas. Setelah junjungan kita Nabi besar, diam di mana di rumah hari saja 2 tahun. Dua tahun. Sebelum itu 9 orang menyusui ke Nabi itu jangan membuka mata. Nah, mengucup muka mata aja dia mau. 9 ikung dah. Uji Abdul Muttalib nang kaya apa dipilih cucukone. Ih, nang kaya rantang sudah. Nang kaya tarung hambuko sudah. Terakhir Halimah datang. Ma Abdul Muttalib pas jauh aja pang nenek. Kenapa Halimah tu orang susah? Nya bila orang susah pasti susunya kimpis. Itu umumnya sudah bila orang sugih pasti kancang. Pilih anda sendiri. Aku malam ini nangisal gembira. Ada bibi nila laki ba berdinding syukur. Aku amanah guruku di bangnya. Nyawa kena lamun kena bisa bacaan sinilah. Bila anu jisidin jangan kada berdinding nggih guru ya. Jadi di Palangka kah, di Pontianak kah, di mana sama rindu kah, buat sama rindu, sama rindu aku nak ke situ juga. Nah nah aja berdinding bujur juga tau man ni bila kada dia berdindingan biawan ngalih yang bujurnya guru danau kada kau menghadirkan roh Nabi Muhammad. Kada kau menghadirkan nur Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bicara mahadir nang di Madinah itu, insya Allah orang mendengar berkat bertahan.
ini di mapan hadir nonton acara mahnya mata kali binian aja meja make upnya kandelnya aja gincunya 5 senti wayah mana Nabi Muhammad hadir di depan. Jadi orang mah undang Nabi Muhammad tuh kada seenak-enak dewi. Harus cukup adab-adab. Bagus malam ini nah. Dipisah biawan Tuhan haruan Tuha. Hai, biawan Tuhan ini matanya biru. Itu. Syukur alhamdulillah. Ngerti waktu bisa Bilal Guru Danau 15 menit. Bilal, kenapa? Bedinding cuma randa. Baya marhaba, oma. Banyaknya palong di sini. Ujak Kapolda halba, bari kenapa bah mati anu bah? Mati satu mati, ya, saya jauh nak. Jauh dari ping kenapa mati ampe, jauh arinya muruk. Ada nak hujan, aku jauh bulik. Nang bujurnya tuh, kada bedinding tuh ngalih amanah guruku. Amanah guru sekompol pulang betakwa tuh jangan jadi duit. Dengarkan telinga aja sih Den. Jadi kadewa nih melanggar amanah nih tuh nukar minyak saurang, makan saurang. Kenapa amanah Pak Guru? Unda doakan nyawa kena. Insya Allah ilmu nyawa kena berkat kena. Jadi alhamdulillah kemana kapun di anak kah? Sampit pangkal ambon hidup sampit hutang betimbun. Kada bisa juga menerima amplok. Alhamdulillah. Kawahan kok alpat juga. Alpat, alpat. Uja bupati anu bahari. Abah kan apa? Manu alpat dua, saingan lawan Sahrini aja kok. Para hadirin yang berbahagia, setelah masuk ke rumah Halimah Sa'diyah, ma'asuh Halimah, Halimatun lama ra'at anwaruhu kad asraqat malat ilaihi wa ahanaqat wa qabbala tahta lisan. Manakala diacungkan oleh Halimah sebelah kanan nurnya keluar. Takajud Halimah nur langsung naik ke langit. Ujian dengan laki mun pendapat ku Halimah paraya lagi baanggeran bubudik lagi. Kam nyaman naik kalau nyusui aja Halimah. Malam guring aku mah ragu. Maka dasar bujur kan. Mana lapahnya lelaki yang digenom binian. Malam ini aku spesial melawan akan binian. Siap-siap woi. Mana lapahnya bilakin lapah bibini kam aku bahari tulak naik haji handak tulak berdua anak banyak berapa guru 13 rukun sembahyang 13 sudah jadi ibu Hafifah aja mana aku waktu di rumah kota bah berapa anak 13 makanya apa marah gua aja begilir aja kok itu hanya mau bujur pemuda bertanggung jawab hanya. Tulak biniku sampai di mana di bandara arwah Husni beri polisi mencari I. Pengumuman abah guru dicari oleh bupati Kota Baru. Napa aku hakon bini nak tulak ya kamu mulai hadulok urusan kaina napa orang anak perpisahan tahukah perpisahan Tuhan lain kena anom lain silahkan rombongan amuta yang naik ke pesawat terbang Garuda Airways nomor 342 naik bayar bulik tengah rumah anak banyak dikipasi seikung seikung minum bahnya manja aku berdiri pulang aku nah nang seikung pulang pina anu kipasnya lagi bahja uma lapahnya nanta tuha mama mana aja
Sama aja gua mencari mama juga di Bandung. Bisukan, ya Allah, untung di sana ada yang bertapas macam-macam. Saya kong disuruh ye, saya kong nama Raju. Anak banyak. Han, jadi masuk lapahnya jadi bini-bini. Jaku ku tahu jaku lapah kayaknya aku tulak juga. Han, jadi bini-bini itulah lapah. Lihat benar gawainya tuh inting. Cuma suku-suku rumah ini seraba canggih, berhutang nyaman tagingan deh. Pada tapas lawan apa tak? Nah, masih mencuci, alhamdulillah. Ma'anu lombok lawan apa? Nah, semuanya ini alhamdulillah canggih, kita syukuri. Merasa lagi beherikam, ya Allah. Makan masak habang. Uma, bila behirnya itu masih lomboknya ada lagi. Wah, ini kita syukuri canggih semuanya. Allah Ta'ala mengirim ke Indonesia. Ya, enggak ada. Nah, jadi kita jangan khawatir barang larang apapun, kita berdoa Tuhan. Mudah-mudahan kau nukar terus. Kemudian kita doa bersama, ni anjir kata bibi bulihi. Tamban sudahnya, paling kau sudahnya kada bulihi benih. Jambut kurang juga, kita berdoa Allah Ta'ala mudah-mudahan. Anak cucu kita, nang sana kita nang becari ke kampung orang. Mudahan bahasia. Mudahan tak mulihi rezekinya. Doalan Tuhan saja. Itu nang paling abda. Para hadirin yang berbahagia. 2 tahun 4 halimah tadi Rasulullah. Kepingin bulik. Sampai ke rumah. Ma mana abah mak? Abah mana mak? Ujah Aminah. Abah ikan nakai wapat. Di mana kuburnya mak? Di Abwa. Ayo kita mari Ummu Aiman, kita bersama tulah ke sana. Sampai ke sana, gum ya Abi, bangun bah, bangun bah, bangunlah Abdullah. Nabi Isa aja bawahan Rasulullah bisa menghidupkan orang mati. Si Abdul Qadir Jilani bang bisa mati juga. Orang Nasrani bawa pandiran, orang Islam bakal kancangan. Harap Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Ujar Islam harap Nabi Muhammad. Kita kalau si Abdul Qadir, kenapa? Tidak apa kekancangan Muhan ini? Apa? Kami menghalakan. Wah, kata sobat sambat, nanti Tuhan itu harap dah. Aku aja bisa menggunakan lah. Pilih lah mana kan? Ini aja. Wah, ini sin, artis ini. Maram, nyoba nyanyi. Iman di dada, rasa meluncat. Oh, aja. Si Abdul Qadir, jalani. Han? Bisa menghidupkan. Tuh di sebelah ampe itu ada Mbah Saleh. Berapa kali hidup? 9 kali hidup. Sunan Ampel nih ditantang oleh orang Hindu. Amun kita hendak masuk Islam ke sini, kita bakal lahir dulu. Bakal lahir hayam. Besong ha? Hayam. Dihidupkan Sunan Ampel Haji Saleh. Mbah Saleh. Bangun sidin. Baya bangun. Bila mang sidin. Inon hanyo sakataru ya. Bila mang minggu kaya kita bakal hayam. Haji Saleh ditiup sunnah ampil jadi hayam. Ya kada. Nah, bebe saung pada berpatahan berarti. Amun manusia diulun ampil. Nih wah ini besong hayam culas. Ih. Dia ada ketimik di kepalanya. Bayar musuh mengikut siapa? Tu culas polisi di ITH itu entah. Alhamdulillah. Para hadirin yang berbahagia. Di jam dulu. 9:30. Nah, jadi kita kedai lewas. Aku di Ben Wako jam 10 hampir. Rupak tu bulik. Ini jauh. Guru Danau ini pamantangnya kadamu bermalam sama Rinda kah bulik juga jago baru kan apa mati bulik bah kangen sama ibumu. Wah tuha pada tuha terus tulaka Pontianak bulik juga tulaka Bulungan bulik juga apalagi ke Banjar bener hak
Dan guru danau ini hakunan dikia orang kemana kaikam. Makin kekalting makin himung. Nah makanya nabi Islam di majlisku 1691 masuk Islam. Berhasil aku berdakwah 23 tahun. Alhamdulillah. Bila boleh aja aku. Ini nabi Islamnya kada boleh di kampung orang. Di majlis ke Tanjung. Datang. Asadolalalah. Asadolalah. Asadu ada duduk. Masya Allah. Bukan amang bagi Islam alhamdulillah. Cuma kita orang Islam ni culas. Bila musim buah mengiau amang. Weh mang, ya. Tapi sudah habis buah kena dusun juga. Kenapa? Hendak munting tiap ada kurang. Langsat diunting. Setelah junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin sudah umur 6 tahun mama meninggal, 8 tahun kai meninggal. Siapa lagi? Abu Talib hajan hidup lagi. Apakah Allah biadab kepada Nabi Muhammad? Tidak. Supaya Nabi Muhammad itu jangan sampai berpinta kayak kita nih, basaran lakal basar. Manusia tapi seperti manusia biasa. Supaya meminta itu langsung ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Kalau ada mama abah kena minta duit mak kayak kita. Itu aja besar tasawufnya tadinding. Orang tadinding itu kada nyaman. Ujuran kan? Imbah kawin bibinya, bibinannya ngapa? Talu lapis selawar. Nyaman lah tadinding lah. Ya nang pusang tok. Guru aja. Nah, apa? Ulun ni sama minggu ni kada laki bini aja. Ayo napa? Diam ya, napa pikiran aja. Ada ke isim-isim juga ada isim Pak L, isim Apol nih. Ikam ni jago akal kada pintar. Urang nang pintar tu adakan minyak angin. Minyak angin tah. Ada minyak angin tadi omanya dipulas parut saurang juga sakit sakit. Supaya berdusta pulas parut. Sakit lah. Sakit. Nah, ka saya akan tangan tu minyak angin dan sasar tangannya ke bawah. Mawainya. Hantiku je kenal bener pang ja. Jaka tahu halusnya aku ni aku ja. Orang patuh lucu ni kali kam. Setelah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa? 13 tahun. Maka Nabi pun pindah ke kota Madinah. Kita bergisir kepada biografi orang saleh. Kemudian setiap orang saleh itu disuruh kita min ahbibil altana sa'adatul abadiyah. Cintailah orang-orang saleh, para wali itu menguntungkan kita dunia sampai akhir. Nah, jadi kalau ada orang wali itu jangan sisiakan, amun waluh marah. Wali ja syarat jadi wali itu kayak apa kira? Mustahil ja Abu Hanifah Tuhan menciptakan wali muka ada alim. Mustahil orang mulah gubernur muka ada sekolah. Jadi dasar kewali itu alim. Padahal wali baca kitab pada bisa. Fatihah luput. Besalam di binian pulang wali napa itu? Padahal wali besalam di binian. Maka binian cocok pulang tangan sindu dingin benernya. Dingin nang apa di bawah tuh karasna? Dingin, dingin, dingin tuh punya tekak karas sayup. Para hadir yang berbahagia. Setelah junjungan kita, setelah orang aulia tadi. Siapa orang wali? Tuh alim siapa? Kayak guru sekumpul tuh alim. Alim, aku syukur tamat Darussalam 77. Sampai sini wafat kada empih mengaji. Lalu sin berpindah barika sekumpul aku ilangi. Di mana pian rida aku duduk guru. Mantap sidin. Tu di buah mangga aja. Alhamdulillah. Nang lainnya orang ka muka beritaan. Aku tugas di buah mangga. Rancak orang nama undang. Ah iyalah pian di buah mangga aku ya. Ya guru manyo di buah mangga tadi. Makanya sin wapat tadi orang kada tahun aku
berdirian aku situ hendak masuk ja polisi ada boleh ja polisi ini pina lambut aja satpol PP ini nah, harus benar tidak boleh berdiri aku kan tidak ada masalah juga melihat Haji Ahmad kamarkan Sidin sini guru masuk guru guru masuk aku dalam lolongannya anu bahlah aja banyak mam tamak samih-samih mawon podo-podo aja sama-sama eh nya kelihatan lah ujung lagi sabak ada tuhunya lalu tadi kata ulihi nah adanya dipakai dibuka-buka pandir sidin dana lah ya sidin jangan umpatan di politik enggih gula jangan sin hendak mengganggu orang ya sidin hadap seorang saja lalu bulah pasantren aku tiga buah pertama darul aman supaya aman itu karena nya bila aman pastinya nyaman makanya uja parek wanto kapolda sini apa nama bah pondok sampian daku darul aman wah bagus bah leh supaya aman nah nya bila aman nih di rumah tangganya bila aman asa bahagia sudah bini bermamai banjirnya sesumpit ujuran nih kan asa Allah para hadirin yang berbahagia sesudah itu orang-orang saleh lagi kita cintai ujar Abul Sadili idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an mawaddati ahlillahi ta'ala fa'lam annaka maturdatun an babillahi ta'ala apabila engkau sudah berpaling hati kada cinta kepada orang-orang saleh kepada ulama kata oleh kamu engkau sudah terkutuk oleh Allah ta'ala sudah berpaling daripada Allah. Jadi kita mau berhati hati tu sering-sering kita beilang lan orang-orang alim, ulama-ulama tu. Minta nasi, solusinya bah, nah kadi aku, han, kadi ada ni ampe batu bara di muka di bayari, kamu ngarannya batu bara. Kenapa kadi bayari orang, han ni apa bah, jalan ni, ni jago nak keluar jen hingga rumah aku. Suah aku dulak madepi tamu ni tulak ke Surabaya cari hotel yang di atas Gajah Mada di atas sekali mau hari-hari tamu macam-macam itu nah sekalinya duduk di hamin hotel di atas orang sebelah hotel orang Sulawesi Haji aja dari mana Banjarmasin sampian bang selesai aja iya alhamdulillah saya ini bagaimana Pak Haji solusinya aja nah memang tugasku ayo kita kawa gaparan orang wali katuju maampuni orang katuju maampuni orang coba itu guru sekumpul subuh sembahyang di karaton bede periksa tahi di pasahapan adalah bahkan membaca dua sayap lah bede silakan kali ada guru soa waja'alna minu aimata yahdun lamma sabaru wa kanu bi ayatina yukinun masih melawan nan Tuhan Tuhan setelah gak pekat tujuh maampun orang in udiyak puwalayu akib usnya semua
Nabi Muhammad itu sakit orang yakfu mama api kali sama mbah ambanasan. Itulah patut kita tiru akhlak ala ulang salafus salih. Adapun nangka tiga, wali itu ketujuh menjemu orang. Ada kita ini ketujuh dijemu orang. Ini ngalihnya. Ini aja bila kita belang ke orang wali pasti dijemu sidin. Urusan kumpul bila kau belang kita kapaduan jam makan sop. Ma, umah nyamannya maka hati hayam pulang. Jaga ada yang bahnya ini barang enak. Masal mudahan dakusin ke mana ke berdiri aku nak bertambah kada kawa. Mudahan dakusin pindah lingah. Ada mau lingah. Ya pada bertambah. Orang genceng makan tuh sopan. Sopan. Masalah. Suka sidin tuh suka apanya menjamu orang. Ada kita ini ketujuh dijamu orang, boh. Mana harapnya menjamu orang dan jamu orang. Takon ini kiai nang ujuh hirang nih nah. Siapa kan nang sini lagi aku nah. Iya tuh Dermani yang sidin. Aku mah lihat tadi asal lain. Pina nang handik gua al atas kah. Asal jangan alkohol aja. Banyak punya Habib nang maku Habib pandai alkohol. Kada alkohol almanio. Sidin aja sakau turun Habib, jago jule sakau turun betang. Artinya awas barang tiruan. Setelah sidin tadi katujuh beberi orang. Almarhum tuh anak ilmi juga. Aku lagi halus ibu abah bilang situ. Uma wadai sering banyakkan semenyurungi. Han? Apa? Bailang wadah Kiai Hamid pulang. Subuh. Pengajian makanan. Han nyamannya di bapak tiap murid. Yang kamu gurunya beri makannya. Ada ini murid yang beri makannya gurunya. Gini, nang tapahol ini. Han? Masya Allah. Kemudian pulang ciri-ciri orang wali itu adalah orangnya ya'mul bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan orang jadi wali itu kadang mesti lawan wirid amah. Kajulisi di majelisin, ma'ajar di pesantren, kada bahunur kada bapak, itu bisa diangkat jadi wali. Aturu ila bagasan fakhruk alaik dalam hikam. Menuju Tuhan itu sekadar bilang napas makhluk. Umum ada nang bahada majelan si wali jadi wali. Hah? Di Jombang bari Habib Husin Al-Haddad wali sin. Siapa-siapa bahadam dan aku sin kina insyaallah sugih setahun sugih. Masya Allah berebut nang sugih ni kam pas kan orang Madura. Beb, seminggu lagi setahun Beb ya. Bila sugih nih? Tiga hari lagi Beb ya. Sehari lagi, tenang ya Beb, Bapak. Insya Allah sugih kan? Ya, isok Beb lah. Disungsungi Beb ya. Akhirnya jawab Beb bilang, insya Allah sesudah asar kamu sugih kan? Datang bini-bini janda. Tol janda lah. Beluk. Datang. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Ahlan. Duduk dia. Apa kabar nak? Saya ini bingung Pak Habib. Bingung apa? Ulun ini banyak bisi perusahaan. Cuma nang beparani banyak pian. Bingung lu nang mana nang diterima. Oh jahabit kan bagus lu hadam ku aja. Hadam. Keluar. Lu keluar ya. Ayo pak. Wah gentang Bib. Ayo Habib.
bah. Ini bujur nang beribu-ribu bintang di langit, bulan juga naranginya, beribu-ribu pemuda nang cantik, laki kau juga nang pahirangnya. Itu kan tuh. Masya Allah. Sugih. Langsung bamirsi. Motor ditunggang, orangnya ditunggang. Rezeki orang, ada kawai. Mustu nang penting dakwah. Kada takutan mengorbankan harta, kada takutan menghadapi situasi dan kondisi, nang penting wa ma'il balagun, itu ciri wali. Ujar siapa? Sayyidina Ali, ciri wali itu alimun suja'un. Alimnya berani. Berani apa? Bukan berkelahi bunyi marap dingin. Bawa jatulak dinyaringi membaca marhabanya upaluhan. Asal nyaring. Ini ngapa? Marhaba gimit makan gencang. Beri sopan benar. Alimun suja'un. Nang nomor dua, orangnya wali itu cirinya pemurah. Pemurah orangnya. Maja'alal wa ila bisaha wa khusnul khuluq. Tidak diciptakan Allah orang tu wali lamun kada pemurah. Itu he tadi siapa sih yang tadi? Pangsulian sah. Murah diri kada. Kita ni belum tahu sudah berjuang sidin. Kita ni tinggal nama saknya aja lagi. Kenapa mati ketujuh bahwa alim pada alim nang apa kada dibutakan? Pesantren balah dua sandakan kabangar nah itu. Para hadirin yang berbahagia. Makanya orang aulia tuh pamurah. Bahari waktu aku mengaji di Purwokerto, aku bisi guru tarikat Naksabandiyah lawan Mbah Malik Salihting tak umbel lawan Habib Lutfi Pakalungan tu Salihting. Makanya sin melangnya aku bisa kan jenuh panggang. Nah, lagi bahari, bahari. Wapat Mbah Malik pindah lagi ke Wonosobo, ke sakur warisnya di Ponegoro. Wapat lagi pindah lagi mengaji lawan Habib Ahmad bin Ali Belpakih Tempel. Bisa ngaji situ, mengambil berkat-berkatnya. Nah, jadi setiap orang-orang aulia itu mereka tuh pemurah. Itu kalau di rumah Mbah Malik itu ya Allah, tamunya sering banyakan, dikasih makan, ruku bahambur, gudang garam, tekno-tekno. Nah, situ awal aku bisa beruku. Ayo, bahambur, gudang uyah. Isap terus, baik sampai beli kita ke rumah. Oh ya Abah, mak untuk harapnya isapan. Berenai aja, kau berenai. Ini berian orang bahaya tahu. Jadi pamurahnya luar biasa. Dia sakur pulang lambat ulang datangnya dia makan. Habib Ahmad bin Ali pulang kada berikan bulik mungkin ada orang makan. Dan kau menuruti kita nih. Nah kita nang banyak, kita nang bersadakah memberi makan orang kita 2004. Banyak tak? Nak pemilu lalu beri makan orang eh? Kemudian tersinggung. Oh ini ramai dulu kena coba kamu kena. Masing-masing itu. Cuma aku minta sabutin dengan pemerintah kena. Artinya sunat masa itu aku oke aja. Nang aku kehendak ini lagi itu bawasnya kawin masa. Ini banyak nah hati ini nang balu-balu nah. Mudah-mudahan Haji Yusuf kau mengabulkan. Kawin masa. Masalah. Ada nang mau dulu esok mendaftar Haji Yusuf. Para hadirin yang berbahagia. Kemudian ada orang yang jadi wali itu tadi berhadam. Ada orang yang jadi wali itu nang spesial itu bahwasanya adalah sifat tawadhu. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu setiap subuh ketujuh maisi tong banyu
supaya orang bauduan. Padahal wali kutub ada kita nih, wali mahantum. Masya Allah, setiap subuh maisi tempat jiding orang bauwudu. Itu orang tawaduk merendahkan diri. Bah kalau kita ini kada mau hanya diangkat jadi guru sanawiyah sudah kada aku lagi dijauh. Hujan nang nambah jam berapa toh? Demi heran nih. Hujan nang umai kami kada tahu anak kita ini lo kok diangkat jadi guru juga kiau. Jam berapa ro? Jam 7 ya. Makanya ujar Habib Abdul Ahadat yang paling uyuh dibuangi penyakit hati ialah orang hubul jah, orang katuju disambet nang hibah-hibah tadi. Dan jangan kita aku dimana di Palangkaraya persilahkan kepada al-alim al-alama al-baruh wahamahnya wali baik selama koholot benar nang apa ah. Mbak sambat dia guru danau tapi danaunya nang bah banyunya namun danau karing udah mau. Para hadirin yang berbahagia, waktu juga lama misah kita lagi kah? Bapak di catarannya. Masya Allah, ulun mengisahkan guru ulun Kia Hamid Pasuruan. Kia Hamid Pasuruan ini tulak ke masjid zaman aku itu tahun 80-an. Sandal sidin hilang. Mati sih, di mana sandalnya? Datang orang Pasuruan tuja. Pak Yai, ini nah sandal. Agak bulik sini. Di sini kita ambil ke Makkah lah. Ambil ke Makkah. Bulik tak ke rumah bingung. Kamana ambil? Tulak ke Makkah. Han. Makanya orang salih itu disebutkan dalam hikam dalam halki aklamul haq. Lidah wali itu pin datang dari Allah. Lamun nyamadahkan ikam kena jadi gubernur jadi. Amnya madahkan ikam kena jadi. Kenapa? Wa mayan tim al hawa ila wahyu yu. Itu nabi rasul. Tapi kalau aulia ilham datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk di hambian bapak andir dan bini. Kan duduk di hambian itu nang paling nyaman ngapa nah? Minum kopi. Wadahnya ngapa nah? Nang nyaman. Sambet bang. Nang nyaman wadah apa? Nang ada kok. Nang nyaman hinta lopo yau. Bapais. Bah. Makan di hambian nah. Bini sih opa-opang ha pulang. Panjangnya sepanjangnya. Nanti ini nomor HP saya nah. Tunjuk. Akhirnya dicari akan. Dua hari tak boleh. Saya enggak lapor. Pak, ini ada tulis tanah pak. Nah, ayo saya datang bilangnya. Datang. Dibayari harga tanah tadi. Nah, saya najar ada. Dua. Ah, sudahkah? Tiga pulang. Haji Elias mana? Haji Elias mana? MTK bojone. Nah, to. Itu gawian sih, gawian inya, itu bidang inya to. Masing-masing bidang aja. Nah, jadi mudah-mudahan sidin bertambah bini saya kalau gitu. Kada nama Aminah kan kada kabul. Ada ramai ini. Bingung kenapa tahu juga kok. Aduh di Aminah kan amin, Pak. Kemudian seorang juga itu juga pas orang babini dua tu kada ingat yang jasa bini Tuha. Tu timanya kayak itu judulnya. Selama masih ingat nan bini Tuha, dah mau kam. Merasa bini ni misalnya calon bupati, oh mampu je Yasin tengah malam. Yasin, mudahan nakiku jadi bupati. Menangis. Han. Mau nak ingatan? Misalnya jadi pembakal kah? Ya Allah mudahan nakiku jadi pembakal. Bayar jadi kawin. Itu orang lupa ingat jasa bini tu. Tuha. Hemong bibinian, hemong.
Jadi judulnya kayak itu. Siapa kayaknya udah bini dua anak bertanah cuma kayaknya sama itu. Tuhan, itu heta, aku ada tuan guru bilang tak rumahku. Kamu berapa bini? Dua aja. Siapa itu Rasulullah? Mana kitabnya? Kitabnya mana? Nah, Nabi Muhammad tuh kawin sudah wafat Khadijah. Ini bini ungkut-ungkut masih ada. Maulah nas tuh kada jelas. Ini kada jelas. Sudah wafat Khadijah sih, aku kasihnya kah? Kawin. Ini bini masih ada lagi. Oh, jenang bini. Derain air mata tidak terkira. Hidupku tidak terduga. Ay. Jangan. Orang babini dua tuh nyanyap. Nyanyap itu kan jangan dicucubakan. Aku ini nam walah wani bapandir, aku seikungannya bini. Lamun tuan guru bini banyak kada kawa. Ada jenderal bintang dua nabe nang rumahku. Bu, saya mau hendak ke wadah guru danau. Bintang dua cuma polisi. Nah, apa? Saya mau ke tanya apa dulu, tanya apa? Yang sebenarnya hilang, Pak. Lo menelpon aku enam bini. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Ini Bapak mau ke tempat Abah. Oh, siap, siap, siap. Apa maksudnya? Saya tanya, Abah. Abah bebini dua kah, tiga kah? Satu aja kok. Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Kena menular Pak . Sebabnya bila tuan gurunya dua, muridnya pikir dua juga. Mudah-mudahan tersinggung. Hati-hati. Laki ini kemana mengaji? Oh, kok bini dua? Bayam beta. Aku nih hutang di Banjar ini banyak lain anak bayari kamu. Para hadirin yang berbahagia. Orang-orang aulia Allah SWT tadi, lahumul busra fil dunyal akhirah. Bagi mereka itu dunia gembira, gembira. Tapi itu kan. Lamun kita jadi apakah, jadi apakah? Siapa orang mahaul deh akun kayak ini? Diundang itu udah akun tulak. Tapi lamun orang aulia, di HP aja undangannya sudah berapa ribu undang datang. Makanya alaika bitakhluq akhlaqil awliya, lazimilah ujar Abdul Hasan Sajili, engkau berakhlak wali supaya engkau berbahagia. Apa akhlak wali? Pertama sabar, syukur. Nyenang dua tuh kada kau ditinggal. Tulah ka manakah? Ningan ta apa tah ngaran sabren tapi penampilingan. Gak sabren tuh orang sabar. Itu kalau tuh syukur, syukur disuruh. Alhamdulillah di rumah tuh bapak pujian naon bini. Oke itu laki bini itu guru denau kayak itu. Mak, pina bela mak namanya nih. Asa lu namanya. Ujian nang bini bilang, masya Allah, asa rumah irama. Wah. Rame lagi gitu lah, rame kayak itu. Ada gini, bemamai. Aku aja kada upahnya bemamai, kuna juga. Rame-rame ya bintu, insya Allah itu kita bahagi. Bahagia. Di jam dulu. Nah, jam 10 kurang 5. Minta maaf lawan nang tua urut sini ada di Igarina. Mudah-mudahan kita waktu garing sama itu berniat bangkin anak rumah sidin kita sim-sim-sim bebacaan. Mbak itu kata ingatan lagi, sudah aku di sini, pian mbak, sabar dulu pian lah. Jadi, orang-orang itu sabar dan syukur. Ada orang yang sabar dan syukur di zaman Bani Israel. Nang laki ini, orangnya aulia. Gawian maunjun. Mbak ulehe sehari ini saikung bemamai bini. Lima ikung bemamai juga. Han gawian tadi akhirnya iupang nang pinapa ibadat nih ujian nang bini minta panglawan Tuhan sugih ada mon nang bunyi doa-doa terus ujian nang bini ya laki insya Allah kita udah sugih. Datang malaikat pulan bin pulan
kemandak sugih kia ulun handak sugih bini ulun cuma separuh umur aja, separuh umur aja, separuhnya kena miskin. Jadi pilih wahine kia kaina kah kina bapak dahlon busnya Allah. Oh mamo nyona amun teh mamo malaikat manawari sugih cuma separuh umur aja. Yang bini aku nawa hine tuh kada kon kacang lagi nak lopor terus kayak mau ada begigi. Wahai malaikat ujar biniku hendak wahai hine aja sugih. Masya Allah sampai separuh umur ujar nalaki 6 bulan sampai itu nek separuh umur. Tapi nang bini ini pamurah beri akan terus nak miskin ini beri akan terus. Udah tengah malaikat betarus saja aja. Jadi orang tu tulak bela tu banyak iba sedekah asadakah tu tetbaul bela sedekah tu menolak bela musibah asadakah tu pio gada berabi sedekah tu nak kemurkaan Tuhan. Jadi mudah-mudahan kawan makai kita berdoa sekali lagi mudah-mudahan daerah kita ni aman. Jangan hendak banjir lagi. Mau hendak banjir banjir duit aja. Jangan ada nang longsor. Mau hendak longsor di kelambu aja. Kayaknya luang pihan. Ulang betakun. Bah jah. Mama tuh beanang badang sanak mama ulun ni nang pehirangnya. Di mana pasalnya tuh juga nang mula mama ikam hirang tuh nini ikam lambat membangkit. Hangit sawat. Aku beri mual nak aku nak disapa. Masya Allah. Jadi jangan lupa kita bersaudara. Ada kata lagi manuki sama lumen sodakatin jenabi tidak dikurangi sodakuna. Nah, jadi kita nih berbanyak sedekah. Lamun Ki Hamid guru di Pasuruan itu setiap Jumat sadurum duit logam. Nah, masuk kina orang ke lokasi itu bedu berenang lalu mencibuk seorang. Dua cibukan lawan sabun wek nah harus dah. Tiga cibukan dan kau menuruti aja. Guru sakumpul dua bulan puasa wani habis bermiliar. Kenapa gerang? Untuk tutulak bala musibah tadi. Han untungnya beramal banyak, bermurid banyak, bersedekah banyak. Untung lah tuh. Ada kita ini apa ada? Bahan dibaca ya. Dibaca ya min Tuhan lah juga. Setelah orang aulia sifat pemurah tadi, maka si Abdul Qadir Jilani pun luar biasa murah, pemurahnya. Siap lu kada jalin itu apabila orang tu kada naik ka rumah kada makan sarik sini makan mandu. Han. Siapa diturut itu? Siapa? Itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tu kalau menjamu orang sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu sampai 5 pal bejalan minta gani makan. Orang dulek desupan siapa naik makan? Itulah. Aduh kami itu lain. Bila manggeni ma ulur jukung hanyar makan. Tukin gembung juga no. Jadi orang pamurah tadi hartanya kada kau dikuku usungi. Kita mudah-mudahan lagi nang mana hadir tahutang nina. Mudahan punahan. Berkat nang dikubah nina. Nang mana-mana belum dapat gawian mudahan ada gawian. Nang mana-mana hadir nang bunting mudahan selamatan. Nang mana-mana ya Allah nang kulir mudahan cangkalan. Nang mana-mana pulang nang belum kawin mudahan dijuduakan. Nyaring aminnya pun ya. Nang mana-mana pulang ya Allah sakit mudahan disihatakan. Usikum manafsi bitaqwallah pakat fazal mutakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina bil ilmi wa sil makhluk taqwa wa jami'a libiyati salama wa bitaqwa salama wa ja'alna fahman nabiyyin dal mursalin warzuqna khairad dunya wa ba'dhu amin hujum bi jahannam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Abah Guru Danau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita mengambil intisari dan hikmahnya. Dan marilah kita tutup acara dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.